Assalamualaikum, welcome back to my channel Jaliman Vlog. Okay guys, hari ini kita mau pergi lah Dato lah guys. Satu family, ramai-ramai guys. Tengok. Bye. Satu family kita pergi ramai-ramai guys. Ah tu kakak saya tu. Saya nak pergi rumah kakak saya dekat lah Dato guys. Okay guys, stay tuned lah. Okay, set. Okay, stay tuned lah. Ah, yang ni satu family juga sini. Ambil ni. Naik kereta. Nanti semua slow-slow ah. Insya-Allah. Ah. Ah, ni pun satu family juga. Adik aku. Pasang bapak aku depan. Hai. Dia maju sama bapak. Kasih sarah guys. Ah tu. Ah ada satu kereta juga. Hai dulu, say hi. Hi. Ini satu kereta guys. Okay guys, semua ada 4 biji kereta guys. Okay, stay tune. Okay guys. Okay. Hati-hati. Okey guys, sekarang kita dalam perjalanan ke Lada tu. Oi, haji tak ada orang buang ke? Daripada sini berapa jam ah, Sam? Di Lada tu kalau jalan santai mungkin dua lebih jugalah. Dalam 2 jam setengah ah. Iya. Okay, lebih kurang dalam 2 jam setengah guys. Kita akan sampai dekat Lada tu guys. Pukul 12. 12 jam ini. Hai, jam apa? Sekarang sudah pukul 12. Sama kita punya jam. 12.15 lah sekarang guys. 12.58. Tengah hari guys. Kita bergerak tengah hari. Harap kita semua slow-slow lah guys lah. Jadi selamat sampai. Okay guys, please stay tune. Ini mau jangkaian gear 5 mati tu. Gear 4 saya kita pakai. Okay guys, daripada sini lebih kurang dalam 1 jam 45 minit lagi guys. Tapi jalannya guys di sini macam pergi bulan guys. Tengok depan lah guys. Kita tidak boleh mengharapkan perjalanan yang cepat. Sini perjalanan 2 jam setengah boleh mencecah dalam ke 4 jam guys. Faktor jalan raya dia, tengok guys depan. Macam inilah keadaan jalan raya guys di Sabah. Amat menyusahkan guys, tengok. Kenderaan 4x4, lori ke, lagi kereta-kereta kecil guys. Merbahaya pada bot-bot kecil. Tengok guys. Kenapa sini macam famous diorang pakai tu tadi? Sini guys, sepanjang perjalanan ni lebih kurang 2 jam dia semua estate guys, estate kelapa sawit kiri kanan. Boleh tengok depan guys, ada yang baru tebang, ada yang baru tanam, ada yang tanam semula guys. Tengok. Oh, tengok sudah guys. Tengok jalan, walaupun dia berturap tetapi semua jalan rosak guys. Kita paling laju pun 60 guys. Ah, selalu dia 40 standard. Okay guys, stay tune. Okay guys, dalam 3 minit kita sampai guys dekat destinasi kita, iaitu rumah kakak saya guys lah. Lah Datu. Tengok depan guys. Jalan dia pun teruk sini guys. Oh, dia depan sana guys. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai guys ha. Ah, di rumah kakak saya guys. Sudah sampai. Sudah sampai.
Jauh. Okay guys, kita sudah sampai di destinasi kita. Assalamualaikum. Ah, sampai guys, tengok senang menjual sudah. Toke. Okay guys. Ah, ini baru sampai guys. Baru sampai. Lagi 2 biji kat belakang. Dia nak buat yang rendah. Pening lagi. Dia buat yang rendah. Kakak lah nak yang tinggi. Aku dah suka sampai yang rendah. Ah, ni lagi baru sampai. Nombor 3. Lagi sebiji belakang. Ah, tu lagi nombor 4. Semua orang agak sudah sampai. Alhamdulillah semua selamat sampai. Faktor jalan lah guys, faktor jalan. Jadi tak boleh laju kan. Itulah. Kita orang bawa kereta kecil saja ke sini. Kita bawa yang ni. Kereta kecil. Laju-laju rupanya training minyak. Semua buka-buka. Ah, buka lesu baru sampai semua ni. Itulah ingat tadi semua we. Okay guys. Kita tertinggal. Masa keluar nasi kereta tinggi-tinggi. Kita laju-laju je kejar minyak dulu. Makin minyak. Rumah kat saya. Rumah kat saya. Suasana kampung, kampung dia tempat tinggal dia dah tu guys. Ah, macam ni suasana dia guys. Bersebelahan dengan sekolah tadika. Iya, buku kala putih. Ini suasana. Karena apa maksudnya? Pilot itu sibuk, ada yang orang ngatur nanti. Meriah, meriah sekali ya. Suasana kampung kakak saya dekat ladang tu sama ha. Macam inilah. Rumah kampung ke. Bersebelahan dengan tadika. Baru nama ada sarang burung walet lagi depan sana pelik dah. Okay guys, sekarang masa untuk kita balik guys. Okay guys, sekian dulu konten saya buat kali ini. Kalau suka video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.